keberadaan jembatan Waterfront City yang baru selesai dibangun akhir Januari 2013 lalu, kini sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Meski pada awalnya jembatan ini dibangun bukan untuk tujuan wisata, namun secara alami menjadi tempat hiburan dan menjadi salah satu objek wisata di kota Kuala Tungkal yang dijuluki kota bersama. Terbukti, dengan banyaknya pengunjung yang datang ke lokasi, panjang jembatan ratusan meter itu dibangun persis mengelilingi bangunan gedung yang ada di bibir pantai kota Kuala Tungkal. Ratusan pengunjung yang datang menggunakan sepeda motor pun silih berganti. Begitu juga para penghobi mancing setiap hari tampak berjajar di bagian sisi pelabuhan, dari pagi atau siang hari bahkan terkadang malam hari. Area Waterfront City yang dibangun berada di tepi bantaran sungai Pengabuan, setiap sore selalu dimanfaatkan sebagai tempat bermain anak-anak, juga oleh penggemar sepeda BMX untuk latihan. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Al-Fatih melaporkan.